Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal dzalimin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Amma ba'd. Masyhur hadirin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz tasadidah, wabil khusus panjenenganipun alim karom Bapak Ustadz Sanuri, Kepala Desa Sawutratap, ingkang hadir dalu menika yang kula hormati, Bapak Ketua RW 10 beserta seluruh jajaran RT di wilayah RW 10 yang kami hormati, ibu-ibu penerbang nopo niki, Adrah Klasik PKK RW 10 yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin undangan, mugi-mugi tansah dipun rahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika kula njenengan saged silaturahim wonten musala Al-Uqwah. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir dalu menika umure barokah. Rezekine barokah. Putra-putrinipun soleh lan salihah. Sak wayah-wayah pejah mugi-mugi husnul. Allahumma amin. Kula jenengan niku nak sregep silaturahim minimal ada 3 keutamaan silaturahim. Sing nomor setunggal, ahli silaturahim niki bakal sehat jasmani, sehat rohani. Alhamdulillah. Sing hadir iki lak sias doyo nggih. Budal mriki mau kula tingali mboten nate sing digotong nggih. Berarti kabeh sehat, alhamdulillah. Penerbange wayu-wayu. Macake kawit sak durunge magrib. Nggih ya. Udunge anyar. Wis lunas apa dereng? Dereng. Disawer Pak Lurah pinter wae. Gawe nglunasi kudung. Jadi tiang niku nak seneng silaturahim, fadilah pertamane niku sehat jasmani, sehat rohani. Makanya tiang nak kudu loro berarti kurang silaturahim. Nomor kali, fadilah silaturahim niku bakal lancar rezekine. Allahumma amin. Dalu niki kula jenengan gelem silaturahim wonten musala Al-Uqwah, insyaallah mangke mantuk beto hadiah. Allahumma amin. Sebab pun ribuan hadiah disiapno niki. Kale ibu-ibu Yasinta Amana disponsori juragan Hajah Rofiq. Alhamdulillah. Napa mawon iki hadiahnya? Pokoke kuwatah ya. Tiang pokoknya gelem silaturahim, insya Allah rezeki ini dilancar karo Gusti Allah.
Sing nomor telu fadilah silaturahim niku bakal dipanjangno umure karo Gusti Allah. Allahumma. Muga-muga sing hadir niki sedaya panjang umur. Kabeh mati sampai urip dhewe. Panjang umur niku mungkin hitungannya panjang, tapi bisa jadi panjang umur niku bener umure gak sepiro dawa, tapi dikenang oleh masyarakat setelahnya, disebut-sebut namanya kebaikannya, bahkan terus-menerus disebut kebaikannya oleh ratusan ribu yang akan datang. Niku termasuk tiyang ingkang panjang umur. Alangkah bahagianya kita tatkala berada di alam barzah. Lalu ada satu saja manusia yang di dunia ini menyebut nama kita sekaligus mengingat-ingat kebaikan kita. Alhamdulillah. Sengsara di luar sengsara. Sengsara pol-polan. Nak awak dhewe wis mati, ning donya sik ngrasani terus ngrasani keelekane. Bahkan ketika krungu mati niku gak innalillahi alhamdulillah. Kira-kira ngoten niku. Kira-kira nggih enten. Adi ini sungguh kemalangan di atas kemalangan. Tatkala kita berada di alam barzah, ternyata di atas dunia masih banyak orang menyebut-nyebut kejelekannya. Wa masyaallah ala Muhammad. Jamaah ingkang kula hormati, dalu menika kula njenengan hadir wonten musala Al-Uqwah dalam rangka peringatan Maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki diantara tujuannya bagaimana bisa membangkitkan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bangkit cintanya, diharapkan kita meneladani Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjuwaha wal yawmal akhira wa dhakarallaha kathira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kami, bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah dan orang yang percaya kepada hari kiamat dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Malam hari ini apa yang harus kita teladani dari Rasulullah? Yang pertama adalah akhlaknya Rasulullah. Wa masyaallah Muhammad. Akhlaknya Rasulullah kepada Allah sungguh luar biasa baiknya, sehingga Allah saja memuji wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi luhur. Ini bukan manusia yang uji, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang akhlaknya kepada Allah luar biasa. Rasulullah itu satu-satunya manusia yang dijamin surga oleh Allah, dan satu-satunya manusia yang dijamin dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, dia sehari semalam tidak kurang membaca istighfar 100 kali. Wa masyaallah ala Muhammad. Kula jenengan iki dosane kathah napa gedhe? Kathah. Istighfare kathah napa gedhe? Kedhi ya ta sing kathah.
kudune nak dosane akeh istighfare akeh. Wong Kanjeng Nabi niku gak duwe dosa, tapi minimal sehari semalam baca istighfar 100 kali. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi sidni ilman nafi'ah wa wafiqni amala salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi ajani wa daraji Muhammad. Yang kedua, akhlak yang luar biasa kepada Allah dikisahkan oleh ibunda Aisyah. Aisyah niku sinten? Garwane Rasulullah. Aisyah niku pernah bercerita, ketika saya mau tidur, saya melihat Rasulullah sedang sholat malam. Bojone sampean nggih ngoten nggih? Nah sampean arep turu bojone sek salat nggih. Nggih. Nggih kok gak patek enak. Ketika saya terbangun sepertiga yang akhir, saya melihat Rasulullah salat. Ketika salat itu berdirinya lama sekali sehingga kakinya bengkak saking lamanya berdiri tatkala sholat. Jenengan nggih ngoten nggih? Nggih, alhamdulillah. Maka ibunda Aisyah lalu menghampiri Rasulullah, "Ya Rasul, jenengan niku lak dosane sampun di sepura karo Gusti Allah. Dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang sampean niku pun di sepura karo Gusti Allah. Tapi mengapa engkau ibadahnya sedemikian rupa?" Apa jawabannya Rasulullah? "Ya Aisyah, afala akuna abdan syakuro." Wahai istriku Aisyah, bukankah aku semestinya sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa masyaallah Muhammad.
manusia luar biasa yang harus kita teladani. Dosanya sudah diampuni, dijamin masuk surga, tapi hampir semalaman dia beribadah kepada Allah. Kulo jenengan iku dosane gak jelas diampuni to gak, tapi semalaman turu sampai esuk atau sampai subuh. Kadang subuh gak krungu. Wong wis adzan puan kok gak ono adzan, sampean turu ya kung krungu. Niku nak wong sawetara. Akhlaknya Rasulullah inilah yang kepada Allah yang kita tiru. Yang kedua, akhlak yang harus kita tiru dari Rasulullah itu kepada sesama manusia. Ketika beliau telah wafat, itu Sayyidina Abu Bakar dikisahkan dolan nenggone Ibunda Aisyah. Ketika dolan nenggone Ibunda Aisyah, Aisyah ini nggih putrine Abu Bakar. Aisyah, kata Abu Bakar, apakah ada sunahnya Rasulullah yang belum saya lakukan? Kalau ada yang belum saya lakukan, hari ini saya minta dijelaskan apa itu, wahai anakku Aisyah. Maka Ibunda Aisyah, istri Rasulullah pun menjawab, wahai ayah, hampir semua sunahnya Rasulullah sudah engkau, tapi tinggal satu yang belum engkau lakukan. Apa itu, wahai Aisyah? Rasulullah itu punya kebiasaan setiap pagi datang ke pasar Madinah. Ketika berada di pojok pasar Madinah itu, dia menyuapi orang Yahudi buta, namun lidahnya terus-menerus mengumpat Rasulullah. Wa sallallahu Muhammad. Jadi pojokan pasar Madinah itu ada orang Yahudi buta. Tiap hari pekerjaannya menghasut orang lain, mengumpat-ngumpat Rasulullah. Jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Karena Muhammad itu tukang fitnah. Muhammad itu tukang sihir. Kamu jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Itu tiap hari diumumkan di pasar Madinah. Tapi demikian Rasulullah, dia terus menerus mau menyuapi setiap hari tanpa berkata apapun. Kira-kira nak iki terjadi di sawet ratap ya, ono uang uto nyeneni awak dhewe gak karo-karuan, tapi kok isek gelem menyuapi makan. Kira-kira aneh no boten? Kata kulo yakin boten ya. Adi, uang tiap hari mengumpat, tiap hari menfitnah, tiap hari mengumumkan kepada masyarakat banyak bahwa Muhammad orang gila, Muhammad tukang fitnah, Muhammad orang yang ahli sihir. Tapi demikian Rasulullah Muhammad tiap hari menyuapinya. Maka ketika Rasulullah wafat, yang menyuapi tidak ada. Lalu Abu Bakar As-Siddiq ingin meniru Rasulullah. Ketika orang itu disuapi, langsung disemburkan. Wa sallallahu Muhammad. Loh kenapa, Pak? Kamu bukan orang yang biasanya. Orang yang biasanya menyuapi saya itu orangnya halus. Makanannya tidak kasar seperti makanan. Siapa orang yang menyuapi? Maka Abu Bakar sambil menangis, dialah Rasulullah Muhammad. Dia Muhammad. Iya, Muhammad yang tiap hari saya benci, Muhammad yang tiap hari saya caci maki, Muhammad yang tiap hari saya fitnah, dia yang menyuapi saya. Kata orang buta itu, iya, dialah Rasulullah Muhammad. Tapi hari ini beliau telah wafat. Maka betapa menyesalnya Yahudi Madinah itu ketika mendengar yang tiap hari menyuapi dirinya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari itu pula, saksikanlah wahai Abu Bakar, hari ini saya akan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
demikian mulia akhlaknya Rasulullah kepada sesama manusia. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu salam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta yang terakhir yang harus kita teladani Rasulullah, betapa Rasulullah itu sangat-sangat mencintai umatnya. Tidak ada satu pemimpin pun di atas dunia ini yang mencintai umatnya melebihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjelang akhir hayatnya, di bibir yang mulia Rasulullah itu yang disebut ummati, 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 sebagai bentuk rasa cinta dan sayangnya kepada umatnya Rasulullah. Dikisahkan ketika bumi ini hancur, hari kiamat nanti semua manusia mati, hewan mati, jin mati, malaikat pun mati, semua yang namanya makhluk mati. Yang hidup kala itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika semua mati, Allah ingin menghidupkan kembali. Maka yang dihidupkan pertama adalah para malaikat. Allah memanggil Jibril, Mikail. Ya, ya Allah, coba cari hambaku, cari kekasihku yang bernama Muhammad, bangunkan dia. Siap ya Allah. Jibril langsung berangkat tanpa tanya. Malaikat itu pokoknya wis gak takon takon. Siap. Ketika mencari bingung, wong semuanya rata, gak ingat di mana Rasulullah dimakamkan. Akhirnya di tengah kebingungan itu, Jibril pun berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberi petunjuk di mana makamnya Rasulullah. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada Jibril dan Mikail. Setelah ketemu di mana kuburannya Rasulullah, maka malaikat Jibril Mikail membangunkan Rasulullah. Ketika terbangun dari tidur panjangnya itu, lalu melihat di samping kanannya ada malaikat Jibril, di samping kirinya ada malaikat Mikail. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, wahai Mikail, hari apa ini? Rasulullah pun menjawab, inilah yang namanya hari kiamat, wahai Rasulullah.
kiamat ya Jibril. Iya ya Rasulullah. Aina ummati, di mana umatku? Ya masih tidur semua ya Rasulullah. Di mana umatku Jibril? Saya ingin tahu bagaimana nasibnya umatku. Inilah kecintaan Rasulullah dunia sampai akhirat. Ketika bangun dari tidur panjangnya, tidak Aisyah yang ditanyakan, tidak Khadijah yang ditanyakan, tidak Fatimah yang ditanyakan, tapi aina ummati, di mana umatku? Wong terbangan sawet ratap buka ketok gelas. Saya turu kabeh ya Rasulullah. Ini sebagai bentuk cintanya pemimpin kepada umatnya. Di dunia ini kita meyakini tidak ada cintanya pemimpin kepada umatnya melebihi cintanya Rasulullah kepada umat Islam di seluruh penjuru dunia. Oleh karenanya sudah kewajiban kita mencintai Rasulullah, karena dengan mencintai Rasulullah insya Allah kita akan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhiru kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.